dapat aja. Mantap. Halo. You got a friend in me. You got a friend in me. What's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Mabro coba kalau mau pakai ZRG lagi nih, Mabro, sniper terbaru kita yang overpower ya. Bisa dibilang ini sniper paling sakit ya, dan kalau dibandingin sama DLQ, Locus, ini paling sakit menurut Ocha. Dan kali ini Ocha bakal mau pakai skin yang biasanya, Mabro ya, karena terlihat lebih worth it daripada kita pakai skin epic ya, Mabro. Sekarang kan cuma ada skin epic dari Battle Pass dan skin biasa ini, Mabro. Ini kan default lah ya, kalian juga pasti punya, Mabro. Nah, skin epic itu menurut Ocha, wah, nutupin vision banget ya. Yang Ocha bilang scope-nya itu udah kayak pala alien, cuy. Itu parah sih ya, harus scope-nya dikecilin gitu. Tapi pas kita open scope itu menurut Ocha lumayan luas, tapi tetap itu mengganggu banget ya, karena vision pas sebelum open scope itu menurut Ocha penting sekali sih ya, buat quick scope ya kan, biar flick kita mantep. Oke, jadi menurut Ocha skin biasa ini lebih worth it, Mabro, dibanding yang epic ya. Oke, jadi kali ini Ocha mau pakai sniper ZRG lagi, Mabro, karena Ocha ketagihan ya. Bahkan Ocha waktu itu di scrim pun Ocha pakai loh, padahal Ocha bukan role sniper, karena ya saking sukanya sama ZRG ini. Oke, yuk, let's go. Oke, Mabro, Ocha udah di dalam game. Kalian lihat ini, Mabro. Ya, menurut Ocha skin biasanya dari ZRG lebih oke daripada yang epic, Mabro ya. Nggak kayak pala alien yang ini ya. Tuh. Mantep lah. Kayaknya Ocha lebih berpihak kepada skin biasanya ya. Karena tidak selalu skin keren ya, skin yang berbayar kita harus pihak, Mabro. Semua tergantung dari scope, bisa jadi iron sight, bisa jadi ya efek sih paling belakang ya menurut Ocha. Mati dia. Dapat dua. Nggak tahu lagi di mana. Mantap, Mabro. Kabur dulu dah. Cabut dulu, coy. Mati Ocha barusan, Mabro. Mana musuhnya? Aku lagi ulti, gak ada orang. Ngeselin banget, Mabro. Mantap, Mabro. Mati kamu. Kita tarik, Mabro. Kayaknya berbahaya ke sana. Ada itu, balik lagi deh. Nice. Enemy access 1 Goliath incoming. Mati, Mabro.
Nice banget dah ini. Mantap. Mana lagi musuhnya? Boom, headshot. Udah selesai. Ya ampun, cepet banget mah bro. GG. Mantap ya mah bro. Sniper aja langsung. MPP ya. Oke mah bro, cewek udah di dalam game tuh ya. Kalian lihat. Lebih mending pakai skin biasanya lah menurut Ocha ya bro, daripada skin epicnya. Anjay, let's go cuy. Kita ratakan ke sniper ini ya teman-teman. Mati kamu. Oke. Mantap. Mana musuhnya ya? Halo. Lumayan lama bro ya. Tapi kenapa Ocha mainnya ngeras-ngeras gini ya? Tiba-tiba Ocha udah maju gitu. Harusnya kan santai dulu cuy, ya kan? Wuuu, dapet Ocha. Mana musuhnya? Terlihat kosong. Ya! Malah main pisau mah bro. Maaf ya mah bro ya, ngetrol dikit. Udah gitu pisau gak kena-kena lagi ya kan. Let's go. Kita gas lagi mah bro. Kenapa sih cuma dapet satu doang ya? Kayak gak nemu musuh gitu loh bro. Kalian lihat tadi. Dan Ocha cuma ya dapet 4 kill doang. Coba dia mau first pick. Kok dia tau Ocha disini ya? Ocha tidak ada. Ocha tidak akan kalah untuk kedua kalinya mau bro, dibilang. Sudah ku bilang Ocha tidak akan kalah kedua kalinya, dibilang mah bro. Oke
defend the objective. Have the ball. Mam kamu nak? Sakarat aku. Nice bro. Ah, bro aja duga di situ dia. Camper mah bro musuhnya ya. Hii, dapat lagi mah bro. Ah, gila main 8 round 9 kill doang. Harusnya banyak ya mah bro. Maafkan aku. Sakit banget lah. Kaget aja. Ya ampun. Kasian deh lo. Kena bantai sama Ocha Dejet nih, boy. Ya. Ah. Lucu banget sih nih, bro ya. Mantap-mantap. Gila, ZRG ini membantu Ocha lo ya. Padahal lawannya lumayan ini. Nice sekali. Ya, mau bro, menurut kalian gimana nih ZRG-nya nih, bro ya. Oke. Menurut Ocha sih ZRG harus di-nerf ya sih. Kayaknya harus di mabro, soalnya ini mati banget buat open scope nya lumayan cepet ya. Terus ini senjata udah pasti satu hit nih kalau misalnya kalian pakai apa pelor yang nambahin damage itu mabro. Pokoknya mantep banget nih sniper mabro ya. Tapi sayangnya kayaknya masih di ban sementara ini untuk turnamen ya. Tapi nextnya kayaknya bakal dibuka lagi nih ZRG. Wah sekarang banyak banget sih variasinya mabro ya. Raid tag meta, EQ meta, ZRG meta, SVD
juga OP banget sih, cuman kalau SVD kalau nggak salah tuh di band itu turnamen ya. Ini Godsmack nih kalau kalian mau lihat Mabro ya. Ya beda dari video sebelumnya, Mabro aja nggak pakai suppressor, sekarang aja lepas laser Mabro ya. Terus pakai red barrel sama combat stock, stipple dan magazine ini Mabro ya. Mantap deh pokoknya. Oke, kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro. Makasih banget udah menonton ya. Pokoknya kalian kalau mau beli akun COD langsung aja follow Instagram kita jubelin Mabro. Untuk kalian yang baru mencoba deh, mantau kalian bosan nama akun kalian nih, atau kalian lagi nyari akun yang ada ZRG-nya, biasanya di sana tuh ada Mabro ya. Dan untuk kalian yang malas push rank atau kalian gak ada waktu buat grinding chemo ya, body convert ke akun skin legend atau skin bagus kalian, kan bisa digabungin tuh. Langsung aja follow Instagram @kitajoki.in biar akun kalian dijoki di sana Mabro ya. Oke, yaudah, makasih banget udah menonton Mabro ya. Niat, see you Mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.